Ada tiga. Jadi dilapor di selatan oleh si Ibu Putri katanya sama si Bapak, tapi terlapornya orang mati, maka sesuai pasal 77 itu SP3. Itu tidak akan jalan. Tanggapan Bapak bagaimana? Ya itu tidak akan jalan, itu tanggapan saya. Tidak akan jalan. Kenapa? Karena orang mati tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Orang hidup aja gila nggak bisa dimintai pertanggungjawaban, apalagi orang mati. Nah, nanti yang minta pertanggungjawabannya itu adalah penguasa surga ya. Oke. Okay. Ya. Saya mau sampaikan hukum acara ya, biar masyarakat juga memahami ya. Ketika seseorang melaporkan satu ya peristiwa pidana, maka kepolisian wajib menindaklanjutinya. Jadi kita mau tahu peristiwanya dulu nih. Kalaupun ya ternyata nanti tersangkanya sudah meninggal dunia, maka kita gunakan pasal 77 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa? Penuntutannya hapus. Tapi kan kita semua mau tahu peristiwanya itu seperti apa. Begitu loh. Dugaan kekerasannya seperti apa? Dugaan pencabulannya seperti apa? Ya. Jadi enggak usah dikhawatir pengacara dari sana. Ya, udah diatur sama KUHP dan KUHP. Begitu, ya.